strategic. Memang industri yang dianggap strategik khasnya pengeluaran barang keperluan supaya tidak perlu bergantung kepada negara lain. Berlaku defisit imbangan pembayaran yang berterusan menjejaskan kestabilan mata wang negara. Dengan ini, dapat mengurangkan import, naikkan ekspor akan menyebabkan imbangan pembayaran bertambah baik. Industri baru dan kos pengeluarannya tinggi serta belum berkembang sepenuhnya. Industri muda tidak berupaya bersaing dari segi harga dan kualiti barang. Perlindungan ini bertujuan memberi ruang dan masa kepada pengusaha tempatan. Lambakan bererti pengeluar mengeksport keluarannya pada harga yang lebih rendah daripada harga jualan di negara asalnya. Sekatan perlu diambil supaya melindungi industri tempatan dan melindungi peluang pekerjaan tenaga buruh tempatan. Untuk mengurangkan risiko ekonomi yang terlalu bergantung kepada negara asing, dasar perlindungan diamalkan untuk menggalakkan pertumbuhan industri pengganti import, memperbagaikan ekonomi supaya berdikari dan keperluan negara mencukupi.